pasti. Tunggu, satu, dua. Abang yang senior dan rekan-rekan advokat terkhusus yang datang dari DPC Batam dan DPC Pradi Karim. Baiklah, kami dari panitia merasa bersyukur langsung dengan baik. Semua berkat bantuan dari rekan-rekan dan support dari semua rekan advokat DPC Pradi Tanjung Pinang. Terima kasih kepada semua pihak, baik para tamu undangan dan seluruh rekan-rekan yang berhadir malam ini. Singkat aja mungkin segitu dari kami, tapi sebelum itu, kami yang mengawali kegiatan ini, maka mungkin kami juga pula yang mengawali semangat rekan-rekan. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, ada baiknya mungkin kita yel-yel dulu. Saya katakan tadi, rekan-rekan semuanya, jaya, jaya, jaya. Mari bersama tunjukkan semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Tanjung Pinang, masa jabatan tahun 2023-2028. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menimbang bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat diamanatkan untuk menegakkan dan menjalankan ketentuan Undang-Undang Advokat B dan selanjutnya.
Mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia memperhatikan Surat Keputusan Dewan Pembina Nasional Pradi Nomor Kep 082 Garis Miring Pradi Garis Miring DPN Garis Miring 5 Romawi Garis Miring 2018 tanggal 15 Mei 2018. 2. Keputusan Dewan Pembina Nasional Nomor Kep 105 Garis Miring DPN Pradi Garis Miring menetapkan 1. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus DPC Pradi Tanjung Pinang masa jabatan tahun 2023-2028. Nama-nama yang saya bacakan mohon untuk menempati tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Ketua Iwan Kesuma Putra SHM. Wakil Ketua 1 Herman. Wakil Ketua 2 Lukman Nawir. Wakil Ketua 3 Eko Murti Saputra. Sekretaris Zelfi Idham. Wakil Sekretaris Ade Ira. Thank you.
Izinkan saya untuk membacakan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Advokat Indonesia nomor CAP.211/PMI/DPR/8/2023 tentang Pengurus Pusat Bantuan Hukum Himpunan Advokat Indonesia Tanjung Pinang masa jabatan 2023-2028. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Advokat Indonesia menimbang A. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia telah membentuk Pusat Bantuan Hukum Peradi. B. dan seterusnya, mengingat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 2. dan seterusnya, memperhatikan Surat Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Tanjung Pinang 5 Juli 2023 untuk nama-nama yang disebutkan agar maju dan berdiri pada tempat yang telah disediakan. Dewan Penasehat Iwan Kesuma Putra, SHMH Herman SHMH, Eko Murti Saputra SHMH, Dewan Pengurus Ketua Suharjo SH, Wakil Ketua Diki Riawan SH, Sabri Hamri SH, Sekretaris Ade Irawan SH, Wakil Sekretaris Muhammad Perwira Hakim SH, Bendahara Muslimi Rahmayanti SH, Wakil Bendahara Agung Ramadan Saputra SH, Bidang-bidang, Bidang Pengelolaan Pro Bono, Ketua Tagor Abidin Manihuruk SH, Anggota Nasrun Hotua Silaban SH, Rusman SH, Bidang Organisasi dan Pengembangan, Ketua Rijalun Solihin Simatupang SH, Anggota Siuprianto SH, Perhimpunan Advokat Indonesia nomor CAP.311/PMI/DPR/10/2023 tentang pengangkatan pengurus Komite Advokat Muda Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Tanjung Pinang masa jabatan 2023-2028. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menimbang A. bahwa International Bar Association serta organisasi advokat di berbagai negara antara lain di Australia, Eropa, Amerika dalam kurun waktu kurang lebih 14 tahun terakhir telah membentuk perangkat organisasi yang khusus dimaksudkan untuk keperluan pengembangan para advokat muda. B. dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan 1. menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai pengurus advokat muda Indonesia tingkat cabang pada Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Tanjung Pinang dengan susunan sebagai berikut. Mohon kepada rekan-rekan yang namanya saya sebutkan dapat maju dan menempati tempat yang sudah disediakan. Ketua Muhammad Indra Kelana SH, Wakil Ketua Sabri Hamri SH, Sekretaris Agung Ramadan Saputra SH, Wakil Sekretaris Rivaldi Harmi SH MH, Bendahara
Johan Munte SH, Wakil Bendahara Tagor Abidin Manihuruk SH, Divisi-Divisi, Divisi Jaringan Advokat Muda Internasional, Kepala Divisi Mazahir Ismail SH MKM, Sekretaris Divisi Dwiki Kristiantio SH, Divisi Koordinasi Internal, Kepala Divisi Muhammad Perwira Hakim SH, Sekretaris Divisi Musrini Rahmayanti SH, Divisi Inovasi dan Kreatif, Kepala Divisi Suherman SH, Sekretaris Divisi Razil SH, Divisi Seni Budaya dan Olahraga, Kepala Divisi Ki Linten SH, Sekretaris Divisi Jan Wahyu Al-Hadi SH, Divisi Pendidikan dan Pelatihan Advokat Muda, Kepala Divisi Jan Meskio Sirait SH. Sebagai pengurus pusat Bantuan Hukum Radi Tanjung Pinang dan pengurus yang loyal komite Radi Tanjung Pinang. Sebelum saya melantik rekan-rekan sebagai pengurus pusat Bantuan Hukum Radi Tanjung Pinang dan sebagai pengurus yang loyal komite Radi Tanjung Pinang, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah rekan-rekan bersedia untuk dilantik menjadi pengurus pusat Bantuan Hukum Radi Tanjung Pinang dan yang loyal komite Radi Tanjung Pinang? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini saya melantik rekan-rekan sebagai pengurus pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Tanjung Pinang masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2028. Dan juga saya akan melantik saudara-saudara Komite Advokat Muda atau Young Lawyer Komite Perhimpunan Advokat Indonesia Tanjung Pinang masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2028. Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada rekan-rekan di dalam menjalankan amanah ini. Tanjung Pinang, tanggal 20 November tahun 2023, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Haji Sutrisno Esa, MU. Didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPR Pradi, Bapak Dr. Haji Herman Syandulaimi, SHMH, dan Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pusat Bapak Suhendra Arsido Kuta Barat, SHSEMMMH, kepada Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Tanjung Pinang, Bapak Suharjo SH. Pak, boleh sini Pak. Oke. 1 2 3. Boleh lihat sini Pak. 1 2. Penyerahan buku Pak Arsido Huta Barat SA SH SE MM MH. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Dr. Bapak
terus kelurahan kegiatan yang berkomite di pimpinan berapa angka untuk mendukung kegiatan di perabotan. Siap aja juga. Siap, salam. Boleh lihat sini, 1, 2, 3. Oke. Satu, dua, tiga. Menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang dilantik. 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga acara ini berjalan lancar. Bapak Asido Putra Barat, SHMH, Bapak Ketua Ruang Kerja dari wilayah pengadilan, meliputi wilayah pengadilan negeri Tanjung Pinang. Dalam hal ini mewakili satu kabupaten kota, Kota Tanjung Pinang, kemudian Kabupaten Bintan, kemudian Kabupaten Lingga, kemudian Kabupaten Natuna dan Anambas, karena belum terbentuk DPC Pradinya, itu juga tetap masih dalam wilayah kerja kami. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, ini perlu saya kemukakan karena ini menyangkut barangkali ke Pak Kuntung. Mohon disampaikan ke Pak Kuntung bahwa wilayah hukum kami ini luas, bukan kota Tanjung Pinang. Nah, ini sering yang terlupakan, terutama karena ini adalah DPC Tanjung Pinang, jadi dianggap meliputi kota Tanjung Pinang saja. Ya, jadi ini kami sosialisasikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang berbahagia, mohon juga ini Pak Wakil
Wakil DPN Pradi. Ini ada titipan juga nih dari rekan-rekan. Mempertanyakan kenapa Ketua Umum tidak dapat hadir. Nah, nanti mohon dijawab Pak Trisno, karena ini saya mendapat informasi ini terakhir hari Jumat, yang sebelumnya kami sudah fit sekali dan bahkan saya sudah berjumpa hari Sabtunya sore bersama Abangda Sekjen Pradi. IPC yang terbesar, yang terbanyak, mungkin 90% advokat di Tanjung Pinang ini tergabung dalam DPC Tanjung Pinang. Mungkin begitu juga secara nasional, DPC organisasi advokat Pradi ini adalah juga yang terbesar secara nasional. DPC Pradi Tanjung Pinang dari sejak terbentuknya dulu, ini berarti sudah kepemimpinan yang keempat. Kebetulan saya dua kali bersama ini. Kami masih dapat mempertahankan satu Pradi tidak terpecah-pecah. Jadi secara nasional ada 3 Pradi, mau tak mau memang secara legalitas, secara hukum tidak dapat dipungkiri bahwa yang sah itu adalah Pradi di bawah kepemimpinan Bapak Otto Hasibuan. Namun fakta dan kenyataan bahwa ada juga Pradi yang dipimpin oleh Luhut dan Jennifer. Nah, ini adalah suatu fakta dan memang inilah yang kita alami. Sangat mendorong anggota-anggota kami yang berkiprah ke lembaga-lembaga lain, apalagi ini kita masuk tahun politik, bahwa kami di sini sangat mendukung anggota-anggota untuk berkiprah, mengambil tempat di bagian-bagian politik praktis ataupun lembaga-lembaga yang ada di Tanjung Pinang atau di Kepulauan Riau ini. Atau dapat saya contohkan saja, anggota-anggota kami ini ada yang sudah pernah menjadi Ketua DPRD, kemudian juga komisi-komisi ad hoc, komisioner-komisioner lain, bahkan juga pada saat ini salah satu anggota kami menjabat sebagai Ketua KPU. Hal-hal semacam ini sangat kami dorong, apalagi terhadap anggota, beberapa anggota dewan banyak sekali menjabat sebagai anggota dewan. Namun demikian, kami secara organisasi sangat mendorong hal ini, tapi kami tidak mencampuri atau masuk dalam yang namanya politik praktis. Jadi jabatan yang tersebut kami dorong secara bersama-sama, kami mendukung baik pimpinan maupun anggota-anggota agar
anggota-anggota dapat menjabat jabatan-jabatan tertentu. Tanam bunga di atas tanah, bunga mereka cantik dipetik. Kami ucapkan selamat mengemban amanah kepada DPC Pradi Tanjung Pinang yang telah dilantik. Pohon cendana, pohon akasia, di tengah tumbuh si pohon delima. Tingkatkan kualitas advokat Indonesia melalui Pradi kita gerak bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad SEMM. Terima kasih. Saya pasti akan datang. Udah kita berangkat ya. Kalau Prof Oto berangkat ke satu daerah apa itu pelantikan atau pengangkatan advokat kemudian pembekalan, Pak Oto ini nggak pernah datang sendiri. Pasti ajak rombongannya banyak, sampai 10 orang katanya. Karena beliau sedang di sana dan beliau memang ke Tanjung Pinang ini rencananya juga mau ke Lagoe situ. Beliau ingin di sana juga sebenarnya. Rencananya salah satu mau ke sana. Tetapi tadi malam ada berita beliau tidak bisa berangkat ke Tanjung Pinang ini. Jadi karena memang begitu banyak kesibukannya beliau, terakhir yang tidak mungkin beliau lepaskan itu tentang begitu gigihnya perjuangan beliau beserta 380 advokat se-Indonesia untuk memperjuangkan terhadap apa namanya kliennya, yaitu tentang Jessica Kumala Wongso. Jessica Kumala Wongso. Nampaknya dia sangat konsentrasi dengan itu, dan saya yakin insya Allah kalau Mas Iwan mengadakan kegiatan, kita semua di DPM Pradi akan memaksa beliau untuk hadir ke Tanjung Pinang, insya Allah. Karena Profesor Oto Hasibuan meskipun namanya sudah ulang-ulang gona sampai ke seluruh dunia, tetapi kalau dia diminta untuk datang ke satu daerah, meskipun itu daerah terpencil, saya yakin dia pasti datang. Itulah Profesor Oto Hasibuan. Jadi orangnya memang kadang-kadang secara mendadak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, terpaksa kami-kami ini ada di DPM Pradi, ya serta merta kebetulan hari kemarin dan hari ini itu ada pengangkatan dan penjemputan advokat Pradi di Pengadilan Tinggi di Makassar. Jadi kami ini dibagi untuk datang ke daerah-daerah. Jadi itu Mas Iwan. Jadi tanggapan saya atas somasi yang diberikan kepada Prof. Oto Hasibuan. Dia bisa beserta seluruh timnya. DPJ Pradi Tanjung Pinang mengatakan bahwa di Tanjung Pinang ini hanya ada satu DPJ Pradi yang dipimpin oleh Mas Iwan. Ini menunjukkan bahwa anggota Pradi di Tanjung Pinang ini solid. Berarti sudah menjadi satu sikap yang tegas bahwa memang secara nasional pun beberapa bulan yang lalu DPM Pradi itu mengajukan gugatan terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian melalui PT UN di Jakarta. Kemudian banding perkara yang satu ke Pengadilan Tinggi PT Tun Jakarta DKI Jakarta, di sana disebutkan bahwa memang DPM Pradi yang sah itu yang dipimpin oleh Profesor Dr. Oto Hasibuan. Dan dalam faktanya sampai dengan hari ini anggota Pradi di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 70.000 advokat.
baik advokat yang sudah senior maupun siapa yang masih muda. Ini membuktikan bahwa memang kekuatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pradi itu hanya ditunjukkan kepada Dewan Pimpinan Nasional Pradi dan pembinaan Profesor Dr. Otto Hasibuan. Dalam faktanya, kegiatan-kegiatan di Kementerian Hukum dan HAM, apakah itu di PHN, apakah itu di seluruh kegiatan di Kementerian Hukum dan HAM, itu senantiasa selalu melibatkan DPN Pradi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan. Demikian juga dari di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, meskipun ada surat ketua Mahkamah Agung nomor 073 tahun 2015, tapi faktanya Mahkamah Agung setiap ada kegiatan selalu melibatkan Dewan Pimpinan Nasional Pradi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan. Ini membuktikan bahwa memang eksistensi kita ini diakui oleh semua pihak. Ujung tombak kepada Pradi. Saudara bayangkan, sekarang ini sudah ada 160 PBH di seluruh Indonesia. Kita harus mengucap selamat kepada rekan Sudiro Asindo Utara Barat. Jadi motor daripada PBH. Kenapa saya katakan pusat bantuan hukum Pradi ini adalah menjadi ujung tombak daripada Pradi? Karena rekan-rekan di PBH dengan sikap daya untuk menggelorakan pro bono, membela masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma, itu yang digelorakan oleh rekan-rekan pusat bantuan hukum Pradi. Sehingga dengan demikian, khususnya bagi rekan-rekan PBH di Tanjung Pinang ini, mari kita gelorakan pro bono ini sehingga masyarakat di Tanjung Pinang khususnya bisa merasakan bantuannya dari rekan-rekan PBH secara cuma-cuma. Saya juga berharap kepada Bapak Gubernur atau Ibu Wali Kota di Kepulauan Riau ini, semuanya saja tidak hanya di Tanjung Pinang, kiranya kehadiran daripada pusat bantuan hukum Pradi ini bisa diterima. Libatkanlah pusat bantuan hukum Pradi ini di dalam membela masyarakat yang tidak mampu. Sehingga dengan demikian kehadiran daripada Pradi di Kepulauan Riau ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang memang tidak mampu. Iwan, sebagai Ketua DPC diambilnya cabang Pradi Tanjung Pinang masa bakti tahun 2023, atas jajarannya selama bertugas. Demikian juga kepada rekan-rekan pengurus pusat bantuan hukum Pradi selama bertugas, dan khususnya kepada yang lawyer komite, tetap semangat, tunjukkan bahwa saudara-saudara adalah generasi set yang bisa menggerakkan perubahan hukum di republik ini. Demikian ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu oleh advokat-advokat muda.
Siap. Untuk pengurus kita berapa jumlah Pak? Pengurus bersama penasihat kita 32. Jumlah advokat di DPC Tanjung Pinang ini berjumlah 125 advokat. Mungkin nanti ada penambahan lagi, ini yang baru akan disumpah lagi besok akan bertambah. Jadi itu juga. Jadi harapan daripada DPM Pradi bahwa dengan sudah dilantiknya pengurus DPC Pradi Tanjung Pinang, juga dilantik Pusat Bantuan Hukum Pradi Tanjung Pinang, dan juga Komite Advokat Muda Pradi Tanjung Pinang, harapannya yang pertama antara Komite Advokat Muda Tanjung Pinang dengan DPC Pradi Tanjung Pinang bisa membantu bersinergi dalam melakukan kegiatan. Sehingga dengan demikian keberadaan daripada DPC Pradi Tanjung Pinang sebagai solid. Demikian juga di dalam rangka untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat yang tidak mampu, dengan dibentuknya dan dilantiknya pengurus Pusat Bantuan Hukum Pradi, saya sangat berharap bahwa Pusat Bantuan Hukum Pradi ini bisa membela masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma, secara pro bono. Sehingga dengan demikian proses pemberian hukum di Tanjung Pinang khususnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya PBH ini, PBH Pradi ini seluruh DPC ada lah ya? Di seluruh Indonesia ini ada 160 Pusat Bantuan Hukum Pradi di seluruh Indonesia. Ini sejarahnya salah satunya di Tanjung Pinang. Jadi apa namanya, secara perlindungan itu tidak membayar ya ketika menangani satu perkara, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Syarat-syaratnya, syarat saya memang tidak mampu dan apa namanya, memang seharusnya dibela. Karena hak masyarakat, misalkan ada masyarakat yang tidak mampu dikriminalisasi, misalnya. Ini kewajiban daripada Pusat Bantuan Hukum Pradi.